Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aula yang luas ini dipenuhi dengan jasad. Jika dilihat dari kondisi pakaian mereka, orang-orang itu masuk setelah makam dibuka. Di sekeliling tubuh tersebut, itu ada banyak monster berbentuk manusia. Jadi, itulah sebabnya mereka disebut monster berbentuk manusia. Mereka terlihat sangat jelek. Penampilan berdarah mereka, itu seperti manusia yang melepaskan kulit mereka, dan mereka juga sangat menakutkan. Lalu di tubuh mereka, itu ada aura seorang kultivator bela diri, dan yang terlemah ada di level 6. Akan tetapi, ada beberapa yang mencapai tingkat ke-9 dari ranah spirit. Pada saat itu, monster-monster aneh itu mengunyah daging tubuh tersebut dengan gigitan yang besar. Mereka bahkan lebih menakutkan, dan juga lebih kejam dari monster Fierce Beast. Yang paling penting adalah, ada beberapa ratus monster yang seperti itu. Mereka hampir sepenuhnya menempati sebagian besar area di aula. Dengan begitu, jika kelompok itu ingin pergi dari satu bagian aula ke aula yang lain, maka mereka tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Kecuali, mereka memiliki ahli dari ranah asal, atau ahli dari tingkat 9 ranah spirit. Mereka adalah korban dari monster mayat darah. Sebenarnya ada begitu banyak monster mayat darah. Ini terlalu kejam. Ucap Su Mei. Pada saat itu juga, Su Mei menutupi mulutnya dengan tangannya. Mata indahnya terbuka lebar, dan mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Su Mei, kamu mengenali situasi semacam ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng juga merasa, hal seperti itu sangatlah mengganggu. Melalui pengamatan kekuatan spiritualnya, dia menemukan bahwa, selain tubuh mereka hampir tidak memiliki kulit, tubuh monster itu juga tidak berbeda dengan tubuh manusia. Kurang lebihnya adalah, itu berarti monster tersebut berevolusi menjadi manusia. Kalau tidak salah, ada sebuah racun di dunia yang disebut racun darah. Racun darah tersebut, itu dibuat dari beberapa ribu racun yang aneh. Jika seseorang menelan racun dan tidak mendapatkan obatnya, dalam rentan waktu 1 jam, korbannya akan dilucuti kesadarannya. Sejak saat itulah mereka tidak mati atau membusuk, dan mereka menjadi alat membunuh seperti zombie. Karena korbannya setelah diubah, kulit luar mereka akan terlepas, lalu hanya darah dan otot yang tersisa. Dari situlah, mereka disebut sebagai korban darah. Untuk mencegah agar makam mereka tidak dirampok, beberapa orang akan menggunakan racun ini untuk membuat mayat darah, dan kemudian memasukkannya ke dalam makam mereka. Tapi aku tidak akan pernah menyangka bahwa, akan ada begitu banyak makan korban darah di tempat ini. Tuan dari makam ini sepertinya terlalu kejam, ucap Su Mei menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Su Mei, semua orang menghirup udara dalam-dalam. Untuk mengubah manusia yang hidup menjadi monster seperti ini, metode mereka memang sangat kejam. Lalu Su Mei, apakah kamu tahu karakteristik dari mayat darah ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng dan yang lainnya berdiri di luar aula, dan terlihat jelas mayat darah bisa melihat mereka, tetapi mayat-mayat tersebut tidak menyerang mereka. Namun ini sudah jelas, bahwa orang-orang di aula ini telah dibunuh oleh mayat darah. Jadi, Chu Feng merasa bahwa karena korban darah bukanlah manusia lengkap, mereka pasti memiliki kelemahan tertentu. Mayat darah tersebut juga tidak memiliki mata ataupun kesadaran. Mereka hanya memiliki keinginan untuk membunuh, dan mereka menggunakan indera penciuman mereka untuk menentukannya, apakah itu makanan atau apakah mereka berasal dari spesies yang sama. Selain spesies yang sama, organisme apapun yang terjangkau oleh penciuman mereka, maka korbannya akan menerima pembantaian yang kejam dari mereka, ucap Su Mei menjelaskan. Berarti kamu mengatakan bahwa, mereka menggunakan bau untuk membedakan antara musuh dan sekutu. Ucap Chu Feng, dan matanya juga menyala-nyala. Benar sekali, Su Mei mengangguk dan menjawab.
Jika seperti itu, maka aku punya metode untuk melewati mereka. Chu Feng tersenyum dan berkata, metode seperti apa? Mendengar Chu Feng mengatakan itu, semua orang tersentuh. Awalnya ini adalah jalan buntu di depan mereka, tetapi jika Chu Feng benar-benar memiliki cara untuk melewatinya, maka selanjutnya apa yang menunggu mereka, itu pastilah akan menjadi harta karun yang sangat besar. Itu hanyalah sebuah pemikiranku saja. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, aku perlu bereksperimen. Kalian tunggu di sini dulu, jawab Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Chu Feng melangkah ke dalam aula tersebut. Dia menggunakan teknik pernapasan misteriusnya, dan langsung berlari menuju mayat darah yang berada di tingkat ke-6 dari ranah spirit. Mengaung. Di saat Chu Feng berada dalam jarak 10 meter dari mayat darah tersebut, monster itu segera membuat lolongan seperti binatang buas. Sambil memamerkan giginya, tiba-tiba saja mereka melompat ke arah Chu Feng seperti harimau yang sedang menerkam mangsanya. Wush-wush. Tapi lengan Chu Feng mulai bergerak, dan tatapan yang dingin segera keluar. Mayat darah yang tidak siap langsung dipotong menjadi banyak bagian, dan potongan tubuhnya tersebar di mana-mana. Tapi mayat darah itu sangatlah aneh. Meskipun berdarah di seluruh tubuhnya setelah dipotong, itu tidak ada setetes darah yang keluar darinya. Chu Feng ini terlalu mengerikan, gumam Bai Tong. Melihat luka sempurna sambil melihat telapak tangan Chu Feng, Bai Tong dan yang lainnya menghirup udara dingin. Meskipun dengan kultivasi mereka, tubuh mereka akan sekuat baja, dan senjata biasa akan mengalami kesulitan untuk merusak tubuh mereka. Tapi mereka jarang melihat orang seperti Chu Feng, yang menggunakan telapak tangannya seperti pisau, dan itu bahkan telapak tangannya sangatlah tajam. Setidaknya pada tahap mereka, itu sepertinya agak mustahil. Tapi tindakan Chu Feng berikutnya, ini benar-benar mengejutkan mereka semua. Setelah Chu Feng memotong beberapa mayat darah, mereka melihat bahwa ia menggunakan pakaian mayat darah sebagai tali, dan mengikat anggota tubuh mayat darah ke pinggang dan kakinya. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Dia menggunakan mayat darah itu. Ini sungguh menjijikkan, ucap Zhang Tingzi sambil menutupi mulutnya dengan kedua tangannya, dan dia sedikit tidak tahan dengan hal itu. Teruslah fokus. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini, ucap Su Mei. Tapi Su Mei dengan erat menatap Chu Feng, dan mengharapkan tindakan selanjutnya. Tepat pada saat itu, pemandangan mengejutkan segera terjadi. Chu Feng mulai berlari dengan gila. Tujuannya adalah, di tengah-tengah aula tempat mayat darah itu segera terbentuk menjadi kelompok-kelompok. Hal itu sangat menakutkan Su Mei dan yang lainnya. Itu karena, mayat darah di tengah aula ini sangatlah kuat. Bahkan beberapa dari mereka, itu sudah mencapai tingkat 9 dari ranah spirit. Jika mereka menyerang dalam berkelompok, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia pasti akan langsung mati. Sepertinya dia hanya sedang mencari kematian. Tetapi saat berikutnya, itu sangat mengejutkan mereka sekali lagi. Mereka menemukan dengan terkejut bahwa, ketika Chu Feng menyerang mayat darah, mereka benar-benar mengabaikan Chu Feng, dan seolah-olah mereka tidak dapat mencium aroma tubuhnya. Aku mengerti. Dia menggunakan aroma dari mayat darah itu sendiri untuk menyembunyikan baunya, dan itu berhasil melewati indera penciuman mayat darah. Dan pada akhirnya, Su Mei berkata dengan kaget. Wah, jadi seperti itu ya. Ini sangat mengesankan, bahkan dia bisa memikirkan metode seperti itu, ucap Bai Tong. Pada saat yang sama, yang lain juga mengerti, dan kekaguman terungkap di wajah mereka. Setelah itu kelompoknya juga menggunakan metode Chu Feng, dan berhasil menghindari mayat darah tanpa bersusah payah. Pada akhirnya, mereka dengan selamat tiba di ujung lorong, dan akhirnya mereka bisa terus masuk lebih dalam lagi. Menyusuri terowongan sekitar 1000 meter lebih, sebuah pintu yang terbuat dari batu muncul di depan mereka. Setelah mendorong dan membuka pintunya, Chu Feng dan yang lainnya sangat terlihat senang. Lalu pada saat itu, sebuah gua besar muncul di depan mereka.
Gua itu sangatlah luas, kurang lebih lebarnya lebih dari 300 kaki, dan itu seperti dunia bebatuan. Batu-batu di sana sangat istimewa, karena memancarkan cahaya hijau yang aneh. Mereka sangat banyak, dan juga sangat cantik. Tapi mereka hanya bisa melihat pemandangan indah gua ini saja, dan mereka tidak dapat menyentuh batu-batu itu. Sebabnya pada saat ini, mereka berada di atas tebing yang curam. Di puncak tebing yang curam tersebut, ada kotak batu setinggi 10 meter yang didirikan di atasnya. Lalu di kotak batu tersebut, itu ada beberapa baris kata besar yang diukir di atasnya. Aku mulai berkultivasi bela diri pada usia 10 tahun, lalu memasuki ranah asal pada usia 16 tahun, lalu memasuki ranah mendalam pada usia 25, dan aku sudah berada di tingkat ke-9 ranah mendalam pada usia 40 tahun. Tidak peduli apapun yang terjadi setelah 100 tahun, aku ternyata tidak dapat memahami misteri alam surga. Pada akhirnya aku tidak dapat melangkah ke alam surga, dan tidak dapat merasakan perasaan bepergian ke cakrawala. Aku tidak menggunakan penyesalan sebagai penghiburan, dan aku dengan susah payah meneliti selama puluhan tahun. Hingga pada akhirnya, aku menciptakan keterampilan Imperial Sky. Meskipun aku tidak memasuki alam surga, aku masih bisa berjalan di udara, dan merasakan kehalusan saat berjalan di dalam awan. Teknik ini sudah seperti darah dan dagingku sendiri. Berbagai orang ingin mempelajarinya, tetapi mereka semua ditolak olehku. Hari ini, teknik ini ada di makamku, dan menunggu seseorang untuk mengambilnya. Akan tetapi, darah dan dagingku tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Jika kamu ingin mendapatkannya, maka itu akan tergantung pada kekuatanmu sendiri, ucap tulisan di makam tersebut. Ini dia, seru Su Mei secara spontan. Setelah melihat kata-kata di kotak batu tersebut, Su Mei langsung terkejut. Su Mei, apakah kamu kenal dengannya? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Tetapi sebelum membiarkan Su Mei berbicara, Bai Tong berbicara terlebih dahulu. Jika aku tidak salah, maka orang ini adalah ahli nomor satu yang mendominasi di Provinsi Azure 100 tahun yang lalu. Dia adalah Imperial Sky Sage, ucap Bai Tong. Apa? Itu adalah Imperial Sky Sage? Serua kedua saudara naga dan macan sangat terkejut, dan ini sudah jelas bahwa mereka juga pernah mendengar tentang orang itu. Teknik Imperial Sky ini, itu adalah teknik absolutnya. Akan tetapi, sangat sedikit orang yang mengetahui namanya. Jadi dari apa yang bisa aku katakan, ini pasti adalah makamnya, ucap Su Mei menjelaskan. Aku tidak akan pernah menyangka, bahwa dia akan dimakamkan di sini. Tidak heran jika tidak ada orang yang tahu kemana dia pergi. Ye Taozi juga menghela nafas dan berkata, "Heh, cepat lihat, ada sesuatu di bawah kotak batu itu." Tepat pada saat itu, Zhang Tingzi tiba-tiba berteriak kaget, dan berlari ke arah kotak batu ketika dia berbicara. Pada waktu yang bersamaan, yang lain juga memperhatikan bahwa ada kotak kayu di bawah kotak batu tersebut. Setelah membukanya, semua orang terlihat sangat senang. Cahaya emas menyala-nyala di dalam kotak tersebut, dan di dalam kotak kayu tersebut, semuanya adalah bed spiritual. Meskipun kotak itu tidak besar, ukuran bed spiritual sendiri terbilang cukup kecil. Jadi setidaknya, ada 100 bed spiritual di dalam kotak kayu tersebut. 100 bed spiritual, itu berarti bahwa setiap orang bisa mendapatkan selusin atau lebih. Jadi, mereka mendapatkan cukup banyak panen saat ini. Lalu di saat kedua saudara dan yang lainnya dengan gila membagi manik-manik spiritual, Chu Feng berjalan menuju ujung tebing dan melihat ke bawah. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan keningnya. Di ujung tebing itu adalah jurang yang dalam. Namun di sisi lain tebing, itu ada beberapa tanaman merambat yang tumbuh. Mereka langsung menembus kabut, dan menghilang di sana. Kabut menutupi segalanya, dan dia tidak bisa melihat dunia di bawahnya. Tapi Chu Feng secara diam-diam bisa merasakan bahwa, ada niat membunuh di bawah kabut itu.
Teknik ini adalah teknik yang aneh. Imperial Sky Sage itu sendiri menggunakannya untuk berjalan di udara, itu selama puluhan ribu mil setiap hari ini. Meskipun dia tidak memasuki ranah surga, namun dia memiliki martabat dari ranah surga. Itu benar-benar membuat orang mengaguminya. Tapi sayangnya, karakter Imperial Sky Sage cukup aneh. Tidak hanya dia tidak bergabung dengan kekuatan apapun, bahkan dia tidak punya satupun teman. Meskipun banyak elit muda ingin menjadi muridnya, mereka semua mendapat satu hasil, yaitu ditolak. Jadi, teknik ini telah hilang selama ratusan tahun. Tapi beberapa orang telah memperkirakannya, bahwa teknik langit kekaisaran dinilai sebagai keterampilan peringkat 7. Tapi kamu perlu tahu, di Provinsi Azure kami, keterampilan terbaik hanya berada di peringkat 6, dan sekolah Azure Dragon kami bahkan tidak memiliki keterampilan di peringkat 6. Kali ini jika seseorang bisa berhasil mendapatkan teknik langit kekaisaran, maka kita benar-benar akan mendapat keuntungan besar. Tapi aku harus mengatakan dengan jujur, kita benar-benar beruntung kali ini. Karena secara tidak sengaja, kita telah memasuki makam Imperial Sky Sage. Tapi sayangnya kekuatan kita tidak cukup, dan keberuntungan ini hanya bisa melewati bahu kita, ucap Sumei menjelaskan. Melihat kabut di depannya, mata Sumei berkedip dan mengerutkan bibirnya sambil merasa menyesal. Apakah Imperial Sky Sage ini benar-benar kuat? Tanya Chu Feng. Chu Feng bahkan tidak pernah mendengar namanya. Tiba-tiba saja dia merasakan bahwa dia adalah seorang lelaki kecil miskin, yang tumbuh di suatu desa terpencil dan tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Sumei dan yang lainnya seperti tuan kaya, yang tumbuh di kota besar. Meskipun usia mereka tidak terlalu jauh, dan dengan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka, maka pengalaman mereka juga akan lebih luas darinya, dan kebenarannya memanglah benar. Sebagai ahli nomor satu di Provinsi Azure saat itu, apakah kamu pikir itu hanyalah lelucon? Jika makam orang bijak langit kekaisaran tersebar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh Provinsi Azure. Kekuatan dari mana-mana pasti akan mengirim ahli top mereka ke sini secepat mungkin. Dan pada saat itu, bukan saja kita tidak akan dapat mengambil keuntungan dari situasi ini, bahkan sekolah Azure Dragon dan sekolah Seribu Angin tidak akan memiliki kualifikasi. Itu akan menjadi perebutan dari sekolah kelas 1. Jadi, itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kami sangat beruntung, ucap Sumei menjelaskan. Mendengar kata-kata Sumei, tatapan Chu Feng menjadi semakin cerah. Dia menatap lautan kabut di bawahnya, dan sebuah pikiran gila muncul di benaknya. Teknik langit kekaisaran yang hilang selama ratusan tahun, kemungkinan besar akan berada di bawah kabut tersebut. Maka, tidak ada alasan untuk membiarkannya melewatinya. Bang, tapi tepat pada saat itu, suara besar datang dari pintu masuk. Menatap ke arah pintu tersebut, wajah Sumei dan yang lainnya dalam sekejap langsung berubah. Bahkan Chu Feng sendiri mulai mengerutkan keningnya. Ada 6 pria jangkung dan besar, yang semuanya tampak tampan dengan aura yang tidak biasa. Mereka juga mengenakan jubah berwarna biru, sambil memiliki aura tingkat 8 dari ranah spirit. Ternyata orang-orang itu adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon. Di antara mereka, bahkan ada seseorang yang mereka kenal. Itu adalah orang yang memiliki konflik dengan Chu Feng sebelumnya, dia adalah Zhou Ziyuan. Oh, aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang sudah tiba di sini lebih dulu. Jika melihat mereka, mereka tampak seperti bayi yang belum dewasa. Bagaimana mungkin mereka bisa berada di sini? Sepertinya kita meremehkan orang-orang ini. Memang selain kita, orang lain juga tahu cara untuk melewati mayat darah, ucap Ziyuan. Setelah melihat Chu Feng dan yang lainnya, para murid inti terkejut. Tetapi dari kata-kata mereka barusan, mereka bahkan tidak menempatkan kelompok Chu Feng di mata mereka. Dunia ini sepertinya cukup sempit. Sumei, kita bertemu lagi. Tepat pada saat itu, Zhou Ziyuan berbicara sambil tersenyum dengan jahat.
Oh, bukankah Sumei ini adalah adik perempuan dari Surou, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghormatimu sebelumnya? Melihat itu, seorang teman Ziyuan berbicara untuk bertanya. Itu benar, itu memang mereka. Terutama bocah yang ada di sebelah sana. Kesombongannya begitu besar, bahkan mampu menutupi dunia, balas Zhou Ziyuan sambil menunjuk ke Chu Feng yang berada di puncak tebing, dan ada senyum dingin di wajahnya. Ziyuan, bagaimana kamu ingin menangani bocah itu? Kami akan membantumu, ucap temannya Ziyuan. Tatapan temannya itu menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Sebagai murid inti, mereka tersinggung oleh murid-murid pelataran dalam. Karena bagi mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Kami berada di bawah perintah Senior Leng, untuk mengumpulkan manik-manik spiritual di tebing. Mereka yang menghalangi kita, maka akan mati tanpa kecuali, ucap Zhou Ziyuan. Zhou Ziyuan, kami berasal dari sekolah yang sama. Namun, kamu berani sekali membunuh kami. Kata Sumei dengan marah. Sekolah yang sama apanya? Namun jika demikian, mengapa kamu tidak mengenakan pakaian sekolah Azure Dragon? Mereka yang tidak mengenakan pakaian sekolah, itu berarti bahwa mereka tidak menempatkan sekolah Azure Dragon di mata mereka dan tidak melihat diri mereka sebagai murid sekolah Azure Dragon. Maka dari itu, kita harus menyingkirkan orang-orang seperti mereka. Tapi Sumei, kamu tidak perlu takut. Bagaimanapun juga, aku, Zhou Ziyuan, tidak akan tega untuk membunuhmu. Karena aku akan menikmati dirimu dulu, hehehe. Berbicara pada titik itu, wajah Zhou Ziyuan menunjukkan senyum tak tahu malu. Kamu, mendengar kata-kata itu, wajah Sumei memucat karena marah. Dia benar-benar marah, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Zhou Ziyuan akan menjadi tidak tahu malu seperti itu. Ziyuan, itu tidak terlalu bagus kan, bagaimanapun juga dia adalah adik perempuan Surou. Murid inti lainnya berbicara. Meskipun dia mengatakan itu, kedua matanya dengan gelisah memandang sekeliling tubuh Sumei. Semua orang, aku yakin kamu tahu bahwa Surou adalah kecantikan nomor satu di sekolah Azure Dragon kami. Tapi dia terlalu bangga pada dirinya sendiri dan kita bahkan tidak bisa dekat dengannya. Ini ditakdirkan bahwa, kita tidak akan memiliki kesempatan itu. Tetapi adiknya, Sumei, tidak masalah apakah itu penampilan atau tubuhnya, dia tidak lebih buruk dari Surou. Di masa depan, dia akan menjadi cantik juga. Hari ini dengan kesempatan yang begitu bagus, apakah kamu tidak ingin merasakan keindahan kecil ini? Zhou Ziyuan cukup terbuka, dan mengatakan pikirannya sendiri dengan keras. Hahaha, Ziyuan, karena kamu sudah mengatakan itu, apalagi yang kita tunggu. Masa muda seperti itu bernilai 1000 emas. Akhirnya salah satu dari mereka dengan tidak sabar mulai memaksa diri mereka sendiri, dan bergegas ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Adegan itu tidak hanya Bai Tong dan yang lainnya yang melihatnya, bahkan Sumei mulai mengerutkan keningnya dan menjadi sangat gugup. Itu karena, 6 murid inti bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.